sekarang. Bagaimana pembangunan wawasan kebangsaan dan kesadaran kewarganegaraan dibentuk di sekolah? Apakah Indonesia masih berhasil mempertahankan pencapaian prestasi pendidikan dasarnya sebagaimana diklaim di era Orde Baru? Mari kita lihat sebuah sekolah di Payakumbuh di Sumatera Barat. Ada ini sekolah di mana? Kalau ini sekolahnya namanya apa? Ada umurnya berapa? Kalau di tasnya adik Ika ini isinya apa saja? Coba dilihatin.